Dengan minum air masak, kami dapat merasakan ia memberi tenaga sepanjang hari. Kami rasa kekal cergas sepanjang hari. Wah, ibu, sejak aku minum air masak, berat aku dah turun. Berapa berat badan sebelum ni? Dulu 42, sekarang 36. Oh. Minum air masak boleh memudahkan kita untuk turunkan berat badan. Dengan mengamalkan minum air kosong, kulit saya semakin cantik dan segar. Dengan minum air masak, kita dapat memperbaiki sistem pencernaan dan penghadaman. Kita hendaklah sentiasa mengawalkan meminum air kosong. Kenapa? Ia kerana air kosong ini dapat meningkatkan imunisasi badan kita. Oleh itu, kawan-kawan, marilah kita mengamalkan meminum air kosong. Ianya sangat segar. Sakitnya kepala ni. Dina sakit kepala je. Dina minum air masak ni. Air masak ni boleh mengelakkan Dina dari sakit kepala. Orang yang mengambil air kosong lebih daripada 5 gelas sehari memiliki risiko yang rendah untuk mendapat serangan jantung. Sayangi jantung kita. Kakak, boleh tak tolong ambilkan air? Sekejap. Nah, ni airnya. Eh, kakak, adik nak air masak je. Dah, kenapa pula? Air masak kan lebih baik sekali. Nah, ni air masak. Terima kasih, kakak. Air masak lebih menyenangkan, lebih menghematkan wang dan juga mudah didapati di mana-mana. Jangan lupa.